Ketika aku bisa. Kita menzalimi orang lain nih. Ketika itu kita minta maaf sama dia. Mau dia maafkan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Yang penting aku udah minta maaf. Apakah selesai urusan? Tidak selesai. Urusan kita sama Allah bisa jadi selesai karena kita sudah taubat. Tapi urusan kita sama dia tidak akan selesai sampai hati dia benar-benar ridho. Bertahun-tahun kau nyakitkan dia dan kau hanya minta maaf sekali saja. Aku minta maaf ya. Kok kau mau maafkan silakan. Kau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting urusan aku udah selesai. Adil gak kayak gitu? Tidak bisa. Urusanmu selesai ketika dia memang sudah benar-benar ridho dengan kita. Karena yang pertama, dia punya doa yang pasti langsung Allah kabulkan ketika dia terzolimi. Walaupun doanya itu doa yang buruk. Jadi surah 4 ayat 48, Allah tidak menyukai doa-doa yang buruk, kecuali yang diucapkan orang yang terzolimi. Allah suka dan Allah kabulkan. Hati-hati. Dia punya doa yang langsung Allah kabulkan. Yang kedua, dia punya keuntungan di akhirat. Kalau dia simpan itu, maka nanti di akhirat, orang-orang yang terzolimi akan mengambil pahala orang